Baik, halo Kak Frankie. Gak halpin jika ada di sini. Baiklah saudara, jamnya mencapai 2 meter. Kalau berat ini kurang lebih 110 kilo ada ya. Bahkan bisa lebih kalau lebih dewasa lagi. Bisa kita perhatikan mulai dari moncong sampai dengan ekor ya? Jadi mereka ini bukan ikan. Apa bedanya? Bisa diperhatikan di layar. Perbedaan ini meliputi alat pernapasan. Kalau lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, kalau ikan bernapas dengan insang. Ya, lumba-lumba berkembang biak dengan cara kawin. Dia mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita yuk. Kasih semangat, tepuk tangan boleh. Oke, baik. Berenang bermain bersama lumba-lumba. Karena masih lumba-lumba ini sifat alamiahnya adalah bermain-main. Oke, bisa dikasih jalan dulu. Permisi sebentar ya. Ini suasana dapat sekali ya. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 4 buah bola siap disundul. Kameranya siap, jangan sampai gak dapat fotonya, jangan sampai gak dapat gambarnya ya. Untuk Marco Sumarzel, Ucok Bito sudah siap. Lagi ambil lancangan, jangan siap lagi longgar. Mau diulang, tapi sayang nggak ada siaran ulang ya. Dari bola yang di sana kita masih punya bola lagi, Garian. Ada bola namanya bola basket. Kalau bola basket biasanya dimasukkan ke dalam keranjang, yang ini luar biasa. Coba digendong katanya. Ya, baik, sambil bola digendong, penonton semua boleh tepuk tangan dong. Namanya vektorial flipper, fungsi alaminya sebagai alat kemudi atau rem ya ketika si lumba-lumba berenang. Nah, kita beralih ke dua buah lingkaran besar warna kuning mau diteramas. Mereka siapkan lagi ya sampai nggak dapat gambarnya karena cukup sekali nggak bisa diulang kecuali kalau belum berhasil ya. Kita coba. Sekaligus pendengarannya sangat tajam, frekuensinya ini lebih tajam 10 kali lipat di batas ambang normal manusia ya. Jadi walaupun mereka di dalam air, mereka dapat melihat serta mendengar dengan sangat jelas. Nah, kalau begitu yang satu ini cara permainannya gimana nih Kak? Oh, diputar-putar. Kita lomba permainan hula hoop. Yang menang dapat apa? Wih, Toyota Yaris. Karena bos kita mau beli mobil baru yang Yaris buat perlombaan katanya. Kita coba 1, 2, 3. Boleh kasih semangat, tepuk tangan buat lumba-lumbanya. Yang pojok sana semangat merah putihnya. Masih bisa lebih keras. Jadi lumba-lumba itu kulitnya halus mulus, tidak bersisik, tidak berlendir, tidak licin, dan tidak bau amis. Ya? Jadi penonton nggak boleh sebut lumba-lumba dengan sebutan ikan lumba-lumba, cukup dengan lumba-lumbanya saja. Oke, angkat ekor tinggi-tinggi, semangat, salam merdeka untuk keluarga Indonesia pastinya. Nah, Calvin, 17-an kita nih, kita mau ajak satu orang, boleh kira-kira Calvin ya? Ya boleh, satu orang. Cantik kita ya. Oke, boleh kan ini tali-talinya yang kuat, setinggi-tingginya. Semangat merdeka lah pokoknya ya. Segitu cukup Calvin? Cukup. Oke, lupa-lupa mau perlihatkan lompatan indah seindah-indahnya. Yang mau ambil gambar boleh silakan. Yang buat foto profil bebeknya di-share ke grup Twitter, Instagram, Facebook boleh. Marco Sumarzel, Ucok dan Peter sudah siap.
ambil lagi gambarnya, kameranya siap, ponselnya, BB-nya, iPhone-nya, iPad-nya, tab, Android, Android, semuanya boleh disiapin nih. Oke, masih kuat ya Alvin? Masih, jangan ganti-ganti tangan dong ya. Ya Alvin kan kuat, kayak tiang bendera ya. Oke, tunggu dulu, Gendy aja kuat loh. Ya, satu jam lagi ya Gendy ya. Tahan satu jam lagi, oke, dicoba. Ready, here we go.